sebenarnya kalian emang kita bersatu tadi untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi kami memilih tema perjuangan kemerdekaan ini karena momennya pas dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Makanya dalam acara persami ini kami menyelipkan drama yang berjudul Merdeka atau Mati. Harapan kami adanya drama ini adalah supaya mereka tahu bagaimana perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan itu tidak mudah. Ada yang harus dikorbankan, bahkan banyak sekali yang dikorbankan. Waktu, harta, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Jadi, yang ingin kami terapkan ke anak-anak, begini loh perjuangan para pahlawan kita. Sangat-sangat-sangat penuh-penuh perjuangan. Jadi, tidak semerta-merta bendera hari ini bisa berkibar. Jadi penuh perjuangan sebelumnya. Dalam pementasan ini, kami melibatkan kurang lebih 10 orang anak yang terdiri dari siswa kelas 4, 5, dan 6. Selain harapan kami menanamkan sikap nasionalis, kami di sini juga ingin menerapkan bagaimana mereka menghargai sebuah proses. Karena sebelum mereka pentas itu, anak-anak harus latihan kurang lebih 1 minggu. Mereka diforsir, mereka mengurangi waktu bermainnya hanya untuk mendalami sebuah karakter yang telah ditentukan. Dari situ juga kami berharap mereka itu lebih sabar dan bisa menghargai sebuah proses. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.